Hai guys, kali ini kita masih di Australia, tepatnya di kota Sydney, karena kali ini kita mau lihat pertunjukan drone warna-warni pada saat Vivid yang hanya ada pada saat winter guys. Tahun lalu kita juga udah pernah share ya guys tentang apa itu Vivid Sydney. Nah, Vivid Sydney ini pada dasarnya merupakan event tahunan yang biasanya diselenggarakan pada waktu winter guys. Ingat juga guys, kalau misalkan winter di Australia itu beda timingnya dengan winter di beberapa belahan dunia lainnya. Kamu bisa cek ya guys. Guys, biasanya waktu Vivid Sydney nggak hanya pertunjukan drone guys, tapi juga pertunjukan lampu warna-warni. Yang kalau misalkan kamu cek lagi ya video-video kita di tahun lalu, itu kita share juga gimana pertunjukan lampu warna-warni itu. Tapi kali ini kita nggak bakal fokus pada lampu warna-warni, karena memang kita juga udah pernah share tahun lalu. Kita kali ini akan fokus ke pertunjukan drone-nya ya guys. Nah, kayak apa keseruannya, kamu mesti tonton sampai akhir guys. Jadi kalau misalkan kamu ada plan untuk datang ke Australia, ya tepatnya di kota Sydney, dan kamu datangnya kayaknya pengennya winter gitu ya guys, nanti kamu bisa browsing dulu ya, googling dulu kira-kira kapan sih ada Vivid ya di kota Sydney. Kalau misalkan kamu udah dapet tanggalnya, mungkin kamu bisa plan habis itu, karena memang adanya ya event ini itu hanya pada saat winter guys. Juga guys, kalau misalkan kamu pengen lihat pertunjukan drone ini nggak ada tiap hari, jadi kamu juga perlu cek schedule-nya, kira-kira kapan ada pertunjukan drone itu ya guys. Biasanya weekend gitu ya, tapi kadang weekdays juga ada gitu ya. Nah, kamu perlu cek juga, yang pasti nggak tiap hari guys.
Iya benar, kita disuruh. Ini kan?
iya benar benar benar. Ya zaman dulu ya. Thank you.
Oh,